ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

Inna Allah la yajma'u ummati ala Allah nggak akan kumpulkan umat ini di atas kesesatan. Nabi juga bersabda salam. Inna Allah qad ajara ummati ala Sesungguhnya Allah telah melindungi umatku untuk berkumpul di atas kesesatan. Terpelihara umat Islam ini. Maksudnya para sahabat. Jadi kita harus mengikuti pemahaman. Karena yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah siapa? Pertama kali yang paham tentang Quran dan Sunnah siapa? Para sahabat mereka yang paham tentang Quran, mereka yang paham tentang Sunnah, dan mereka yang sudah mengamalkan, yang pertama kali beriman kepada Rasulullah siapa? Sahabat mereka yang berjihad, berhijrah bersama Rasulullah, para sahabat. Makanya kita wajib mengikuti jalannya siapa? Sahabat wajib mengikuti pemahaman mereka wajib mengikuti cara beragama mereka. Nggak boleh keluar dari pemahaman mereka. Nggak boleh keluar dari manhaj mereka. Tidak boleh. Kalau ada orang yang keluar dari pemahaman para sahabat, menyimpang dari cara beragama sahabat, maka dia sesat di muka bumi ini. Sesat dan diancam dengan neraka. Antum buka ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 115. Kita melihat dalilnya. Surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin kami akan biarkan mereka sesat biarkan sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka janam, dan janam sejir ke tempat kembali. Saya tanya kepada antum, perhatikan, jangan tidur, jangan tidur, perhatikan. Barang siapa yang menentang rasul, sudah jelas sebagian petunjuk. Dan mengikuti jalan selain yang kuminin, kau mukminin yang pertama kali beriman kepada Nabi, siapa? Sahabat, Berarti barang siapa yang mengikuti jalan selain jalan siapa? Jalan para sahabat, kata Allah, nuwalihi matawalla. Kami biarkan dia sesat. Allah yang mengatakan demikian, kami biarkan dia sesat. Kemudian, wanuslihi jahanam. Kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, Jahanam sejerik tempat kembali. Ini perhatikan. Jadi, kita wajib mengikuti jejaknya para sahabat, pemahaman para sahabat. Nggak bisa wajib. Dasarnya Quran. Dan banyak ayatnya, puluhan ayat. Bukan satu, saya bawakan di buku saya mulia dengan mana salaf dalil tentang wajibnya mengikuti para sahabat 50 dalil bukan satu Al-Quran, As-Sunnah, asal para sahabat dan penjelasan para para ulama mujtahidin tentang wajibnya mengikuti manhaj para sahabat Antum jangan diragukan lagi oleh syubat-syubat yang ada pegang teguh dengan manhaj ini sampai kita diwafatkan oleh Allah taala. ini jalan yang hak ini jalan yang lurus, ini jalan yang membawa manusia ke sorga. Semua jalan yang ditempuh oleh manusia yang tidak mengikuti jalan para sahabat ditutup jalan itu. Nggak akan sampai kepada keriduan Allah, nggak akan sampai kepada surganya. Itu penjelasan Al Imam Ibnu Qayyim tentang jalan yang lurus itu hanya satu, bukan dua dan bukan tiga. Allah sebutkan yang satu dalam Al Quran, bukan dua, bukan tiga. Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subul fatafaraqu bihim sabil dzalikum wasaqum bihi dalam surah al-an'am surah yang ke-6 ayat 153 antum catat surah al-an'am surah yang ke-6 ayat 153 dicatat jangan bengong antum ngaji tulis catat pahami supaya antum dapat ilmu yang bermanfaat ini jalanku yang lurus kata Allah wa anna hadza sirati mustaqiman ini jalanku yang lurus fattabi'u ikuti jalanku yang lurus ini ikuti jalan lurus Walat jangan ikuti jalan, -jalan yang lain fatafarah bercerai beri jalan-jalan Allah demikian Allah wasirkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون mudah bermanfaat dan dapat kita amalkan محمد الله <سؤال> عليه ان لا اله الا انت استغفرك واتوب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته